السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم القيامه Dokter Robert Waldinger dari Harvard pernah melaporkan penelitian panjang. Penelitian ini lebih dari 50 tahun, meneliti faktor-faktor apa yang erat hubungannya dengan orang-orang yang diberi angka harapan hidup panjang. Ketika penelitian ini dipublish, Dunia banyak yang membahas tentang penelitian ini. Ini sangat panjang. Dokter Robert Waldinger sendiri adalah direktur yang keempat dari penelitian ini. Di antara orang-orang yang diberi umur panjang, ini penelitiannya melibatkan lebih dari 50, 500 sampel. Di antara orang-orang yang diberi umur panjang itu ternyata di situ disebutkan mereka yang diberi umur panjang itu salah satunya memiliki relasi sosial yang baik. Relasi sosial yang baik ternyata erat hubungannya dengan orang-orang yang diberi umur panjang. Di samping orang-orang itu tidak terbiasa dengan emosi negatif. Kita orang Islam ketika melihat penelitian ini tentunya tidak perlu kaget banget. Tidak perlu. Karena berabad-abad yang lalu Rasulullah Muhammad SAW telah menyebutkan. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya. Dan ingin dipanjangkan umurnya. Falyasul rahimah. Maka ndaklah dia suka nyambung tali silaturahim. Apa yang disabdakan Rasul itu? Harfat Membuktikan dengan penelitiannya. Maka kalau kita ingin diberi umur panjang, maka kita jadi orang yang suka menyambung tali silaturahim. Apa yang disabdakan Rasul, ingin dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur, Rasul berpesan, Fal yasil Dan Rasul pesan, agar tidak suka menjadi orang yang memutus tali silaturahim. Bahkan di sebuah riwayat disebutkan, Rasul menyebut beberapa kali. Layadakhulul jannah koti. Diulang lagi. Tidak akan masuk surga si pemutus. Tidak akan masuk surga si pemutus. Si pemutus apa yang dimaksud? Rupanya yang dimaksud adalah koti -Rahim, Orang yang suka memutus tali persaudaraan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menjadi orang yang suka menjaga tali silaturahim. Dengan cara apapun kita harus menjadi orang yang membiasakan diri ringan bersilaturahim, menyapa saudara-saudara kita, menolong taawun dengan saudara-saudara kita, karena kita menjadi orang yang suka silaturahim, menjadikan orang punya variabel untuk diberi umur panjang. Dalam sebuah kisah yang disebutkan. Ada seorang ibu yang dia, setiap hari belanja, suaminya seorang pensiunan, suka ngambil uang di bank. Suatu ketika, anaknya mengantarkan bapak itu mengambil uang di bank yang antrinya cukup panjang. Akhirnya, apa bapaknya bilang? Karena ngobrol sama teman-temannya, bapaknya tidak merasa capek. Tapi si anak yang nganter ini merasa capek akhirnya ngomong sama bapaknya. Pak, besok bapak saya carikan handphone baru ya yang bisa untuk e-banking. Biar bapak tidak harus antri seperti tadi. Saya nggak tega lihat bapak berlama-lama di bank hanya antri untuk mengambil gaji pensiunan. Nanti Bapak pakai handphone saja sudah otomatis masuk di situ. Tapi apa yang dikata oleh Bapak tadi? Loh, nah Bapak tadi berlama-lama di bank itu tidak tersiksa nak. Karena Bapak di sana tadi bisa ngobrol dengan sesama teman-teman Bapak para pensiunan. Bahkan saat mengambil gaji seperti ini adalah saat yang saya nanti-nantikan karena saya ingin ketemu dengan saudara-saudara sesama -saudara pensiunan. Saya bersilaturahim dengan mereka, nak. Tidak bisa hanya diwakili oleh ini. Terus, Bapak tadi ngomong, kamu tadi bilang, handphonemu bisa dipakai untuk beli sayur, ibu nggak usah ke rumah tetangga lagi beli sayur. Ketahuilah nak, masih ingat ketika ibumu kecelakaan dulu? Nak, yang pertama kali menolong ibumu membawa ke rumah sakit ketika sedang kecelakaan itu siapa? Dialah tukang sayur langganan ibumu itu. Karena silaturahim ibumu dengan tukang sayur itu baik, maka ibu ditolong ketika kecelakaan itu. Maka Nak, jangan sampai kita memutus tali silaturahim jadilah orang yang selalu menjaga silaturahim. Si anak tadi kemudian terdiam karena betapa orang tuanya sadar pentingnya silaturahim lagi. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang yang suka menjalin silaturahim, sekali-kali tidak menjadi orang yang memutus silaturahim. Jangan sampai kita menjadi pemutus silaturahim karena Rasul menyebut la jannah qatiur Semoga Allah menjadikan kita ahli silaturahim dan semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima hingga akhir Ramadan nanti. Aku luka lihada fastaqfirullah liwalakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.